Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan YouTube, kita ini sekarang sedang membahas tentang buah yang luar biasa. Tentunya kita akan membahas seperti biasanya buah impian atau buah-buah yang mampu membuat kita senang, mampu membuat kita enjoy dan rasanya buah duku ini termasuk dalam kategori buah yang enak untuk dinikmati. Nah, ini kebetulan sedang panen nih. Panen apa? Duku. Nah, lihat nih, lihat. Bapak ini sedang panen. Dia pakai tangga aja dan kemudian dia juga pakai anu. Nanti kita lihat ya caranya. Kebetulan pas panen. Bu, monggo Bu, nggih promo Bu. Siapa tahu nanti meledak. Nah, kalau yang orang yang suka nonton YouTube ada di atas nggak kelihatan. Jadi ya sulit lah. Angel padahal sudah di tele, nggak bisa. Karena buram telenya juga. Wah, sulit ya. Nah, kita sekarang lihat. Lihat. Nah, ini kita panen duku. Nah. Ya tuh. Ini hasil panenan dimasukkan ke kantong ya. Untuk dikumpulkan nanti bapaknya ngambil lagi karena tas ini khusus makan, untuk Pak. Monggo, udah saya coba Pak. Bagus, enak, lihat. Ini saya udah nyoba. Bijinya nggak begitu banyak Pak ya. Jenis apa Pak ini Pak? Duku Kemranjen ya. Malang. Alas Malang. Ya. Ini si cantik. Mau nganu lulu. Adik jatuh, ayo bangun dek. Nah, kita bapak ini mau naik lagi, mau ngambil lagi. Tapi memang luar biasa ini bubuk. Kalau kita tele ya, nah, kita lihat, banyak. Cirinya apa Pak? Kalau sudah matang Pak? Apanya? Kalau sudah matang beda dengan yang lain apa? Warnanya kuning ya? Kuning aja, masih hijau. Gih, makasih. Ya, pilih daerah yang mau bapak kamu. Nah, lihat. Kita panen yuk, lihat panenannya yuk, cara memanen. Nah, ini mudah ya manen apa duku ya, karena banyak yang pendek juga Pak ya. Ini termasuk subur ya dukunya ya, duru alas Malang. Sambil dipencet itu Pak, sambil dipencet gitu. Enggak. Langsung yang kuning aja gitu. Kuning agak kehitaman itu Pak ya? Iya. Kuning aja. Kalau kita mungkin yang belum terbiasa mungkin masih ragu untuk metik, tapi yang sudah terbiasa sudah tahu ngenal gitu gampang. Dengan Pak siapa nih Pak nih? Bapak siapa? Pak Warto nggih. Makasih Pak Warto. Wah, enak ya kalau panen kayak gini ya. Makanya kenapa kita nggak memiliki apa pohonnya sendiri dengan tanam bibitnya. Ya. Nikmat gitu. Nah, ini anaknya Pak Warto. Dari tadi metik nggak dapat-dapat, cuma dapat satu, dapat dua. Duh, lihat tuh, jatuh salah lagi. Tuh, salah lagi. Wah, ini jagoan YouTube. Jagoan YouTube baru kelihatan nih. Yuk kita. Tak buka. Pokoknya judulnya Duku Alas Malang, Pak. Lihat tuh. Duku Alas Malang. Ya, lihat tuh. Keren. Tapi dia kalau buka YouTube buka yang macam-macam tuh, Pak, kayaknya. Bukan pertanian yang dibuka, Pak. Tapi film-film itu, Pak. Oke,
paling tidak suka ya kita gini-gini. Ini kebun yang luas banyak. Nah, ini ada di sampingnya ada kayak apa durian gitu. Kalau dilihat dari anunya memang ini durian apa kayak bawor gitu nih. Ke atas gitu. Karena di sini hampir semuanya nanam bawor, nanam atau kalau orang sini bilangnya mont apa ada yang bilang kani, ada yang bilang montong gitu. Lihat, ini benar-benar kebunnya, kebun yang keren. Ini lihat nih, lihat nggih. Di situ juga ada apa? Apa itu namanya? Itu buah apa, Dek? Lupa aku. Manggis. Manggis udah berbuah, Pak? Belum ya? Sudah, tapi saat ini udah dipanen ya. Ya. Ini juga yuk kita lihat ke sana yuk. Nah, itu sandalnya siapa itu? Sandalnya siapa itu sampai gede gitu? Yuk kita lihat yuk kebun-kebun sekitarnya yuk. Nah, ini juga duku masih kecil, masih kecil masih. Pak. Lihat, masih kecil tapi buahnya udah banyak. Lihat ih, keren. Duku Alas Mamang cepat memang terkenal ya. Nah, itu tuh lihat. Cara memanen. Ya. Udah kalau orang sudah tahu. Oke, kita lihat lagi yuk. Kita lihat lagi apa yang namanya rambutan. Rambutannya wow, rambutan ya, anu ciri khasnya itu sampai merah banget itu. Oke. Memang rambutan Alas Mamang terkenal dengan merah dan buahnya banyak. Ya, ya artinya kita tahu bagaimana apa produksi Alas Mamang atau kemeranjen itu tidak hanya terkenal sebagai apa sentranya durian bawor, tapi di sini memang orang hobi banget gitu, nanam buah itu kayak hobi gitu. Oh, baik kelapa, baik duku tuh. Di sana juga ada duku lagi. Jadi mereka memang udah terbiasa ya. Kalau kemudian apa dibikin kayak gini ya wajar karena mereka sudah terbiasa dengan apa kehidupan apa buah gitu ya. Ini juga mereka pakai kolam-kolam gitu. Iya. Bapak agak nganu kameranya agak goyang. Lihat ini juga sistem top walking yang digunakan ya. Ya, ini sudah modern. Artinya apa? Penyesuaian terhadap anu ini yang luar biasa. Oke. Keren sekali. Keren. Yuk. Ya. Alhamdulillah. Kita benar-benar berhadapan dengan apa kampung yang sudah adaptif dengan kehidupan tanaman buah. Itu wow. Itu pohon duku yang kuat sekali. Wow. Lihat gede sekali itu dan buahnya tuh lihat. Buahnya wow. Buahnya banyak sekali ya. Nah, kita berhadapan dengan kampung yang penyesuaian terhadap apa buah. Ya itu tinggi sekali ya. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini kita sudah menyaksikan panen dari duku ya. Memang keren. Manggis ada yang udah di bawah. 15.000. Ada tuh ada 8 kiloan kalau mau beli. Monggo. Nih. Jadi nah, ada manggis, ada macam-macam ya. Oke, terima kasih. Oke. YouTubers, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak ya, mau dikebersihan. Nggih, terima kasih gadis cantik berbaju merah. Terima kasih Mbak E, nggih. Nanti dilihat di YouTube ada. Nggih. Berapa ini nanti? Tayang pokoknya tayang anulah banyak. Nggih. Makasih Masnya. Ya, makasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.